Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Facebook Pusat Pertanian Hitam. Saya Puan Siti Khatijah Bintang Yusof, Penolong Pegawai Pertanian di Pusat Pertanian Hitam bersama pembantu saya Puan Wahidah binti Roslan. Okay, pada hari ini kami akan menerangkan cara-cara untuk membuat mixed pudding cake. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mixed pudding cake terdapat 3 lapisan, di mana lapisan pertama adalah sponge cake. Lapisan kedua adalah campuran susu segar. Bancuhan ketiga adalah agar-agar dan buah-buahan. Okey, sekarang saya akan menunjukkan bahan-bahan untuk kita membuat lapisan pertama iaitu sponge cake. Kita perlukan sponge mix cake ataupun sponge mix cake atau lebih dikenali sebagai tepung optima pun boleh, sebanyak 250 gram. Selanjutnya, telur ayam sebanyak 4 biji. Susu segar 50 gram dan minyak masak 50 gram. Okey, untuk adunan sponge mix cake ni, kita memerlukan loyang 9 inci. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, satu adunan boleh menghasilkan 2 biji cake mixed fruit pudding cake. Okey. Okey, kita masukkan tepung sponge mix cake ataupun tepung optima. Okey, tepung ni mudah untuk kita buat sponge cake sebab dia telah terdapat baking soda, baking powder dan juga gula. Okey, masukkan 4 biji telur dan juga susu segar, 50 gram susu segar. Okey, seterusnya kita akan kipas adunan kita di dalam mood high speed, atau tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh gunakan speed yang paling maksimum untuk mixer tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan putar selama 7 minit dan sehingga kembang. Okey, seterusnya adunan tu kita akan kaup balik. Okey, ingat ya tuan-tuan puan, just kaup balik dan tak perlu dipukul terlalu laju. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan dalam loyang 9 inci. Okey, untuk makluman loyang ni saya sudah grease dengan shortening yang terbaiklah, ataupun dispray dengan spray khas untuk membakar kek, dan juga kita akan alas dengan baking paper. Okay, seterusnya kita akan bakar di dalam oven selama 45 minit dan suhu 180 darjah Celsius. Okay, untuk lapisan yang kedua, bahan-bahan yang kita perlukan adalah susu segar sebanyak 500 gram, gula sebanyak 50 gram, secubit garam, esen vanila setengah tablespoon, sebut agar-agar sebanyak 10 gram dan juga fresh cream. Okey, fresh cream ni kita akan putar terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lain kita akan masak di atas dapur. Okey, untuk lapisan yang kedua kita akan masak bahan-bahan seperti berikut. Kita masukkan susu segar, gula, sebut agar-agar dan juga secubit garam. Okey, kita akan masak sehingga pekat untuk adunan ini. Okey, dalam masa yang sama kita akan pukul fresh cream sehingga kembang. Okey, pastikan fresh cream dipukul dalam mood high speed. Thank you.
Okey, sponge milk kita telah masak. Okey, seterusnya kita akan potong sponge cake ni kepada dua bahagian. Kita akan potong. Okey, untuk satu sponge cake ni kita boleh menghasilkan dua cake, mixed fruit pudding cake eh. Okey, seterusnya sponge cake ni kita akan letak di bahagian bawah loyang yang sama, iaitu loyang 9 inci. Okey, bagi lapisan kedua yang kita telah masak sebentar tadi, okey, kita akan masukkan di dalam fresh cream yang telah kita putar. Kita masukkan adunan. Pastikan agar-agar dan gula telah larut ya. Saya rasa cukup larut baru kita masukkan di dalam fresh cream. Jadi kita akan putar sekali lagi. Dan masa hanya 1 minit sajalah. Okey, seterusnya kita akan masukkan lapisan kedua di atas sponge cake. Kita tuang dan tunggu sehingga adunan ni mengental ya. Okey, kita akan biarkan lapisan kedua ini mengental di luar. Okey, seterusnya kita akan buat untuk lapisan yang ketiga. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lapisan yang ketiga, kita perlukan agar-agar sebanyak 5 gram. Gula pasir sebanyak 70 gram. Dan juga air, saya lebih guna air mineral sebanyak 400 ml. Akan masukkan air. Sebut agar-agar. Dan juga gula. Okey, seterusnya kita akan menyusun buah-buahan mengikut kreativiti anda. Okey, seterusnya kita akan tuang lapisan yang ketiga. Okey, tips untuk tuang lapisan ketiga, kita perlu gunakan senduk dan tuang secara perlahan untuk mengelakkan buah-buahan yang telah kita susun tadi lari atau beralih. Okey, kita letakkan perlahan. Dan pastikan banjuhan kena semua buah-buahan tersebut. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengeluarkan kek yang telah beku di daripada loyang. Pertama kali kita akan scrap tepinya. Ambilkan alas kek. Pastikan alas kek lagi besar antara 1 hingga 2 inci daripada saiz kek. Dan kita balikkan.